Apakah kamu sudah siap? Siap. Baik, dalam tahun ketiga, satu, dua, tiga. Ayo bu, sini bu, ayo bu. Pelan-pelan bu. Encok bu, pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya bu ya. Semangat ya bu, dapat duit bu, semangat bu. Semangat ibu. Ini deket mak ya, sini ya mak ya. Ayo, yuk sini. Itu mak, yuk mak, itu mak. Deket. Pas dikasih uang itu, saya 12 juta sama yang bapak yang ewok itu, langsung saya ke material. Itu saya buat bikin rumah, rumah saya kan belum kelar gitu kan. Bangunan nih, ibu mau beli apa nih materialnya? Bang, kakak tolong bantuin. Beli apa bu? Atap, asbes. Asbes. Luas tanahnya 40 meter tapi nggak sampai 40 meter. Jadi 12 lembar, 10 lembar aja ya, kaso. Kasonya berapa batang kalau 10 lembar? 2 ikat, jangan dimahalin ya. Harga khusus ya Pak Haji ya, uang kaget ya. Semennya berapa sak? 1, 2. 2 sak, sama ini keramiknya. Ini keramiknya. Keramik putih, yang putih aja ya. 4 dus. 12 dus ya. Waktu tinggal 28 menit. Cat tembok kasih aja 2 galon. 2 itu yang 5 kilo. Warna putih ya. Jangan warna hitam nanti gak kelihatan ibunya ya. 45 sama 7. 2 kiloan. Terus minta septic tank. Yang biasa tuh yang jongkok. Kloset. Iya. Satu yang biasa belanja asbes ya gitu, dia bilang mau bangun rumahnya. Semoga perekonomian dia makin membaik ya. Pipanya yang ukuran berapa? 3/4? Setengah, ya udah yang setengah. Pokoknya airnya tembus aja, jangan sampai airnya buntu ya. Mana kok, berapa kok? 2 juta 37 ribu. 2 juta aja ya, 37 ribunya. Amal ibadah ya. Amal ibadah sama nenek-nenek. Sama nenek-nenek ya. Nanti diambil, ya diambil aja sama pickup ya. Pickup kamu siapin, nanti kita konvoi ke rumah ibu ya, sama pickup saya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah ibu bisa bikin kamar mandi ya, matahel ya. Makasih ya, nanti diambil ya. Ayo bu. Ayo bu. Nenek punya kompor enggak? Kompor mau. Ada tapi sudah rusak kompornya. Mau beli kompor. Mau deh, Mbak, kompornya, Mbak. Kompornya. Dari toko material aku ke tempat kelontongan aku beli kompor. Mau, Bu. Kipas anginnya ya yang berdiri no. Iya, Magicom rusak. Magicom setrikaan rusak nggak Bu? Setrikaan ada. Ada blender mau nggak Bu? Nah, blender nggak punya. Nah, blender nggak punya. Iya, yang itu, yang batik. Cepetan. Tadi nenek datang ke sini dari uang kaget. Harapannya ya supaya uang kaget bisa menolong orang yang kurang mampu lah. Blendernya udah. Blendernya. Bu, mau raket nyamuk nggak? Di rumah ibu banyak nyamuk. Nanti kalau ular masuk, ceplek aja bu. Raket nyamuknya. Nah, ini raket nyamuknya. Ini yang bagusan ya. Makasih ya bapak. Kasih harga grosir buat nenek ya pak ya. Buat emaknya ya pak. Angel bantu bayar ya pemirsa. Emaknya bingung. Cepetan. Waktu tinggal 23 menit. Jadi berapa Mas? 20.000. Lempengin ya, 1.200.000 ya. Oh, yolah, 1. Bulan Ramadan, bapaknya baik loh, sumpah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nek, doain Nek supaya apa Nek? Mudah-mudahan jualan biar lancar. Amin. Nih doa orang tua nih ya. Ayo Nek. Hah? Itu. Oh. 200 nih, Dek. Dek, udah. Pas ya. Udah berapa? Ya, Allah. Halo.
cepetan dikembaliin. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ayo Bu, situ. Mak, Mak, ayo Mak, ayo Mak. Ayo, ayo Mak, ayo Mak. Ayo Mak, ayo Mak, ayo Mak, ayo Mak, ayo Mak. Jangan tutup, Mas, jangan tutup. Ini Mak, Mak, ini. Naik, naik. Emaknya mau beli emas, satu buat anaknya anting, kasih yang segram. Dari situ aku ke toko emas. Saya saking girangnya nih kayaknya. Yang hati-hati gitu nggak ada? Udah pada laku. Oh, yang bulat aja ini ya? Aja deh. Ini aja yang ini aja. Ini berapa segram? 300. Ini segram apa berapa ini? Segram. Kalungnya. Kalungnya. Kalungnya 6 gram gitu. Gelangnya 5 gram. Ini kalungnya udah gede. Oh iya gede. Ini berapa gram nih? 6. Ini 5. Ya udah total ini berapa nih? Dia tuh sedang terus kayak kaget banget gitu di kesini. Harapannya semoga berkah yang diberiin uang kaget terus bermanfaat lah pokoknya. Yang agak gede gini loh. Yang enteng gede. Mantap ini. Ini aja mantap ini Mak, Mak, ini Mak. Ini Mak mantap, Mak. Wah, cakep. Lihat Mak, tontonin Mak. Eh, Maknya. Ini 1, 5, 6, 1, tambah mungkin 1, 13 ya, kali 29. 3.700.000, hah? 3.750.000. Kok ya. Mahal sih? Dimurahin ini. Ini buat emaknya loh, emaknya kesian loh. Ya weh, 3.700.000. Iyalah. Itu 1 dipakai ya, Mak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 juta 700, Mak senang. Alhamdulillah. 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 Tuh, diliatin tuh. Yuk, yuk. Waduh, dikasih. Dikasih bonus, alhamdulillah. Nonton terus ya. Ngefans pasti sama Mbak Angel ya. Ayo. Ngefans ya? Tas dulu, tas dulu. Ngefans sama Pak Injil. Ngefans. Ya. Dimasukin ya? Iya, dimasukin. Kasih ya, Mak. Wah, dua. Wih, dapet lagi. Mantap. Buat buka puasa kameramen saya. Mantap. Makasih. Yuk, waktu tinggal 20 menit lagi. Ayo, Bu. Ibu, kita mau beli beras. Ibu mau jualan beras ya? Oke. Tapi kalau mau jualan beras beli baskomnya di sini dulu, Bu. Mak, sini, Mbak, cepetan, Mbak. Ibu mau beli apa aja yang Ibu mau beli? Ini baskom buat beras itu loh. Yang gedean mana-mana kasih 3 ya, Bu ya. Dari toko emas saya ke tempat beli bak sama yang buat tempat es, saya buat nanti saya jualan gitu. Ya udah deh, ya. Nah, ya itu. Ya. Berapa? 3, Bu. Iya, 3. 3. Buat jualan beras nih di depan rumah. Sama ini berapa nih? Sama ini serutan nih, serutan es buat bikin es ibunya. Kayak grogi gitu, mungkin kayak apa namanya? Saking senangnya kali dia dapat uang kaget. Ya mudah-mudahan dia bisa jualan. Dari uang kaget itu bisa bermanfaat buat dia, istilahnya buat saya jualan sehari-hari. Saya juga mau jualan beras kan dia. Oh. Nih 140. Nih, balikin 10.000. 10.000 catet aja satu lagi cepetan. Ya, catet satu lagi ya. Ya, catet satu lagi ya buat Angel ya. Ayo bu. Ayo Mak, situ Mak, beli situ Mak. Itu ibunya itu Mak, ibunya murah itu Mak. Situ Mak, tokonya Mak. Abis dari situ, saya beli beras. Beli beras 2 karung. Beli beras ketan 10 kilo, beli mie, beli telur. Mana, Mak? Yang mana, Mak? Coba. Yang sedang-sedangan saja. Yang ini berapa nih? 50 kilo. 50 kilo ini berapa? Sekarung. Sekarung apa? 600. Hah, 600? Mahal banget, Mak. 550 aja. Nah ini aja, ini kurangin dikit ya. Berapa karung?
2 ya. 2 karung yang ini kurangin ya. Kurangin dikit ya, 10.000, 20.000 berarti. 500 berapa? 600. Ya udah, terus mau apa, Mak? Telur. Minya ya? Minya berapa dus? 5 dus. 5 dus campur. Sama telur. 3 goreng, 3 rebus gitu. Cepetan, aku tinggal 14 menit. Telur. Telurnya berapa sepeti? Telurnya sepeti. Ini saya minta ketan. Ketan tuh buat apa, Bu? Saya ketan kan buat bikin tape. Oh, bikin tape. Jadi berapa tuh? Kaget itu ada orang lari-lari, kirain saya ada apa. Itu nggak taunya ada uang kaget, Bang. Aduh, senengnya itu yang dapat itu yang banyak. Ya, semoga itu bantuan itu berkah buat ibu yang tadi yang dapat. Kali beli ini sampai apal. 2.483 mau dipotong berapa? 2.483. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 juta? Jadi 50.000 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa? 2 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 juta, 1, 2, 3, 4, 450 ya. Kembali 50, Bu. Makasih ya, Bu ya. Iya, udah dipotong, makasih, Bu. Yuk, makasih ya. Biar barokah ya. Ayo, Mak. Boleh dong, Mak mau beli TV. Mau beli mobil nggak boleh, Mak. Beli aja, Mak. Asal bisa nyetirnya. Nih, beli jemurannya. Abis beli beras, terus saya beli jemuran. Karena saya nggak punya jemuran. Jemurannya mau yang mana, Mak? Tanya jemurannya yang ini aja, deh. Yang gede? Yang ini ya, Mak, ya? Yeah. Sini, Mak. Cukup rumahnya. Pasang di halaman, cukup. Cukup. Terus ini buat anak cucu, ini buat cucu. Ini mau nggak lemarinya? Lemari di dalam. Mak mau yang mana, Mak? Yang ini buat ya, cucu. Iya. Ini berapa ini? Berapa? 5 juta? Oh, 700. Enggak 450 wae ta. Gopek wae yo. 500 ayo, bantu uang, yang penting ada modal. Jangan ditawar lagi. Udah 550 aja. Enggak mau 550. Mau enggak? Mau enggak? Buat cucu. Yang biru apa yang ini? Ini, Bu, yang bagus nih. Yang ini ya, barang baru ya. Yang ini barangnya enggak ada lagi. Tiba-tiba si mbaknya nawar barang yang ibu itu mau, dia beli jemuran di tempat saya. Ya alhamdulillah sih sangat membantu gitu buat orang-orang yang miskin. Ya mudah-mudahan acara ini bisa berlanjut terus gitu, biar membantu banyak orang miskin gitu, yang ada di Indonesia. 150. Nggak peduli mal. Ini pedulinya amal ibadah ini. Pedulinya. Ya, membantu. Itu robek tuh. Nah itu. Sobek. Ini patah. Ya nah, itu nih. Oh. Itu 500 aja ya. Biar ada gantungannya tuh kalau buat anak sekolah bisa dibantu semua. Ini masih baru kalau yang ini. Bentar, itu jemurannya berapa yang oranye? Hah? Jemurannya 400.000. Mahal amat. Oh, yang kecil nggak ada. Sini, bikin. Mak, duduk dulu, Mak. Ayo bikinin bon, cepetan. Ayo cepetan. Cepetan bikinin bon, waktu tinggal 9 menit ini loh. Bu, kita beli jemuran aja ya, Bu. Lemarinya nggak bagus, kita beli di sana aja sekalian lama. Ya, kita bayar jemuran aja ya, Bu ya. 400 aja. Ibu mau, Pak, jemuran ini, Pak? Pak, jemurannya aja deh. 400 ya. Udah 400. Ayo lah 400 bantu emak. Yaudah. Enggak, jemurannya aja. Lemarinya mau beli satu set sama kasur. Ntar diambil ya. Yuk, ayo mak. Kita beli apa nih, Mak? Mak, buat ngejus itu, Mak. Ini mau beli enggak? Mumpung di sini, cepetan. Saya habis beli jemuran. Kebetulan ada tukang buah. Saya mampir ke tempat buah. Saya beli buah tadi, buah lewa sama pepaya. Yang bagus. Yang bagus. Nah. Iya. Ya.
Berapa? Berapa? Duit? 25. 25? Murah amat. Oh, pepaya itu tambahin pepaya 5.000. Biar enggak ini enggak kembaliannya bolong-bolong. Cepetan. Wah, oh, lama banget. 5.000 pasti mungil. Ini 5.000, amal ibadah yuk. Yang mana? Iya, yang mana? Oh my god, pisang. Ya Allah, ada pisang. Ya udah, mana? Saya bawa aja. Ya udah, makasih ya. Pepaya segini 5.000, saudara-saudara. Lumayan ini sehat loh ini loh. Pemirsa, waktu saya berhentiin dulu karena Mak harus buka puasa. Saya pas maghrib, saya buka dulu. Di situ saya minum dulu, saya makan lontong dari situ. Gitu ya. Mak buka puasa dulu ya, Mak. Pelan-pelan aja, Mak. Makannya, Mak. Gak apa-apa, Mak. Alhamdulillah ya, Mak ya. Alhamdulillah. Maknya buka puasa. Alhamdulillah. Enggak pernah batal puasa ya, Mak ya. Umur tua itu sama juga kita dikasih ujiannya, umur panjang buat kita apa? Kita udah tua dari ibadah. Iya. Mak kalau udah kuat, udah siap kita lanjut beli kasur ya. Kuat. Bapak polisi maaf, punten dipegangin dulu. Nah pemirsa, ini waktunya saya jalankan lagi ya. Waktunya kita jalanin lagi, maknya mau beli kasur. Setelah dari itu, baru saya beli kasur. Saya beli kasur karena saya nggak punya kasur. Ya tuh ada lemari juga, Mak. Borong di sini ya, Mak ya. Nah ini ada jemuran juga. Tadi di sini ya. Iya. Permisi, kok mau beli kasur? Yang buat emak. Yang buat 4 orang, nomor berapa? Mak, duduk sini, Mak. Saya pilihin ya, Mak ya. Ya. Saya pilihin yang bagus ya, Mak ya. Tunggu ya di sini ya. Ayo, kok. Cepetan, kok. Waktunya 5 menit, kok. Kalau yang itu? Oh. Mas, 900. Jangan yang 900, yang 1 juta aja deh. Yang kayak tadi, ha. Oh, 1 juta ya. Sama lemarinya kok. Lemarinya 2 pintu. Mak. Ya. Mau lemari yang plastik apa yang kayu? Yang mana aja, Dede. Yang bagus ya. Seneng banget. Kalau yang ini. Yang ini berapa nih? Udah ini aja kasih 600 cepetan buat bantu orang. Itu boleh? 600 aja udah boleh ya buat cucunya, kesian loh maknya sampai kayak gitu. Ya? Yuk. Ini ya mak ya. Ini cakep nih. Sini kok bikin bonnya di sini. Sini kok bikin bonnya kok, jangan jauh-jauh kok. Mak, duitnya mak. Waktu tinggal 3 menit. Gak bisa berdiri. Gak bisa beli TV, gak jadi deh. Ini aja kasih GoPay gak boleh ya? Yang ini, iya kasih 600 deh, kasihan dia 700 ya. Cepetan. Cukup gak ya beli TV ya? 1, 2, 3, 700 ya. Yang mana biru apa merah, Mak? Yang warnanya mana aja deh. Mana aja deh. Nurutin aja deh. Enggak, ini aja gak jadi. Kasar aja, iya. Oke, makasih kok. Oke kok, makasih kok. Ayo mak. Aduh, Allah Akbar. Kenapa mak? Kram. Iya. Mak kram. Ini minum lagi mak. Minum lagi mak. Allah Akbar. Istighfar mak. Dikipasin kok, tolong kok. Makasih ya kok. Waktu saya stopin dulu ya, maknya kram nih, keringatnya banyak banget. Mak, satu toko lagi mak ya. Mak mau beli TV buat cucu kan? Iya. Ya, semangat ya mak ya. Iya, beli TV. Sampai
mesin cuci mah nggak kuat nyucinya. Pak, mesin cuci. Kalau bisa biar kulkas nggak usah mesin cuci, ya aja kulkas mah dong. Dudukin dulu, Mak. Mak harus senang ya, jangan nangis. Dapat rezeki hari ini. Mak jangan nangis. Mak masih kuat nggak, Mak? Kuat. Tinggal 2 menit lagi, Mak mau beli mesin cuci. Iya, pengen buat nyuci. Oh gitu. Ya udah, yuk, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Mak. Allahu Akbar, Mak. Ya. Kru, gimana nih? Oke ya, kita masih kuat ya. Masih kuat, kuat. Masih kuat buat belanja, Mak? Kuat. Kuat? Masih kuat, yakin. Bisa nyebrang aja kok, Mak. Tuh, di depan, Mak, ya. Bisa deh, gak apa-apa. Bisa. Kuat ya, Mak, ya. Amin, Mak, ya. Ayo kita bantuin, Mak. Ya Allah, ya. Ini mesin cuci, Bu. Mas, bantu Mak, Mas. Nah, saya karena saya beli mesin cuci, saya nggak punya mesin cuci. Cucian saya numpuk. Saya mau nyuci, tangan saya juga kram, nggak bisa. Ya, yang awalnya nggak rusak, mas. Yang murah. Dua, paling murah, mas. Yang paling bagus. Berapa itu? Ini. Ya, berapa itu? Ini kita kasih 13. Tadi, 12 wae, ya. Ayolah 12 wae. Bolehlah, ngomong ke bosmu. Oke, jadi deal, bikin ban cepetan. Waktu tinggal 1 menit. Rp1.200.000 nih. Nih, Bu, pegang, Bu. Ini buat kita pulang, Bu. Ini hitung. 1, 2, 3. Pas. Pas, oke, pas. Barangnya yang mana? 9. Berapa? 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Alhamdulillah. Ya Allah. Makasih banyak. Iya. Alhamdulillah ya, Mak, ya. Seneng. Mesin cucinya. Coba dibuka, Bu, mesin cucinya. Alhamdulillah. Seneng, Mak. Bukan seneng lagi, ya Allah, ya Allah. Mak, pulang ya. Yuk pulang yuk, Mak. Kita nyari pickup yuk. Ayo pulang ya. Seneng deh. Mas, nanti dianterin ya. Mas. Ya Allah, Mas. Girang, Mas. Saya, Mas. Girang ya? Alhamdulillah. Itu ada pickup, kita tawar ya. Siapa tahu mau anterin kita. Mas, pickupnya nganggur nggak? Iya, nganggur. Nah, ibu ini, emak ini dapat uang kaget. Terus bawa barang banyak, boleh nggak disewain pickupnya? Tapi duitnya tinggal segini. Berapa, Bu? Nih, coba dihitung dulu. Tolongin. Iya, tolongin. 100, 40, 50, 60. Iya, boleh ya. Kasihan emak. Tetap bagi aku, Mak. Ya, nggak ada duitnya lagi. Nggak ada nih, coba cek. No, nggak ada. Ya, boleh ya. Alhamdulillah.